Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai guys, kembali lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita. Seperti biasa di sini Mimin akan memberikan berita terbaru dan terupdate seputar asmara Rangga Alvok dan Heiko van der Vecken. Nah guys, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu update pada channel ini ya guys. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah guys, kita lihat di sini ya guys, pose-pose mesra foto pre-wedding Rangga Alvok dan Heiko van der Vecken. Waduh-waduh guys, terlihat mesra ya guys saat mereka berdua foto pre-wedding di sini. Nah pastinya mereka dalam waktu dekat ini, insya Allah ya guys, mereka kita doakan saja yang terbaik agar segera menikah. Di sini kita lihat ya guys, nih Heiko van der Vecken udah cocok banget ya pakai baju pengantin. Nah kita lihat di sini aura pasutrinya, waduh waduh guys, cantik banget ya pasangan ini. Nah pastinya di sini kita juga melihat wajahnya Rangga Alvok yang begitu bahagia ya, waduh waduh. Nah tapi di sini guys, mereka berdua, hubungan mereka berdua ini makin hari makin ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Bisa kita lihat di sini saat mereka berdua menjalankan foto pre-wedding. Waduh waduh, apalagi di sini Neng Heiko van der Vecken bak princess ya guys, cantik banget. Nah pastinya kita di sini menunggu kabar baik dari hubungan Rangga Alvok dan Heiko van der Vecken agar mereka berdua di tahun ini segera halal ya guys. Nah di sini juga kita mendoakan agar Rangga Alvok dan Heiko van der Vecken diberikan proyek terbaru lagi, karena kita semua di sini kangen banget ya guys dengan sinetron Bucin dan Kusut-Kusut atau Samudra Cinta. Nah pastinya kita semua di sini melihat Valia dan Fajar di sinetron Buku Harian Seorang Istri, pastinya kita semua kebayang-bayang terus ya guys sama Bucin dan Kusut. Nah buat para pak produser ya, untuk diberikan proyek terbaru lagi agar Heiko van der Vecken dan Rangga Alvok diberikan proyek yang sama dan menjadi pasangan suami istri lagi ya guys. Nah jangan lupa juga buat para bunda-bunda yang penasaran dengan info Mimin selanjutnya, jangan lupa untuk pantengin channel Mimin agar gak ketinggalan berita terbaru dan terupdate-nya. Pastinya akan selalu Mimin update setiap hari. Mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.